Mainkan games menarik di Games Plus. Mainkan gamenya, dapetin cuannya. Dari situ aku ambil kesimpulan, ternyata laki-laki yang selama ini Wilda ceritain itu, ya Mas Arga. Ya Allah, yang belum bisa menjaga amanah yang kutitipkan. Mana Nabila? Minggirin mobil Bapak, atau saya panggil security. Saya mau ketemu sama Nabila. Nabila udah datang kan? Jadi Pak Arga datang jauh-jauh ke sini untuk menanyakan Nabila sudah datang atau belum. Harusnya Pak Arga dong yang tahu, kan Pak Arga suaminya. Ya kecuali Pak Arga sudah digugat cerai oleh Nabila karena ketahuan selingkuh. Jaga omongan Anda. Anda ini keterlaluan. Tunggu, Pak. Yang keterlaluan itu Bapak. Bapak harusnya malu ngomong itu depan saya. Saya lagi malas, Pak, cari ribut sama Bapak. Saya sudah bilang Nabila nggak ada di sini. Jadi lebih baik Pak Arga pergi. Saya nggak percaya omongan Anda. Tadi saya terima surat pengunduran diri kontrak kerja dari Nabila. Dan saya pikir Bapak sudah menghasut dia. Sampai Nabila mengirim surat itu. Tapi ternyata Anda jauh-jauh datang ke sini untuk menanyakan Nabila ada di mana. Kalau Nabila nggak ada, itu artinya dia nggak mau ketemu sama Bapak. Bapak harus tahu diri. Nabila kirim surat permohonan pembatalan kontrak. Itu artinya Nabila nggak di sini. Nabila pasti antar anak-anak ke sekolah. Aku harus cepatnya ke sekolah. Buat temuin Nabila sebelum Nabila pergi. Pergi, Pak. Sepertinya Nabila pergi dari rumah sampai Arga terlihat panik nyari Nabila. Dan Arga sendiri juga nggak tahu kalau Nabila sudah kirim surat permohonan pembatalan kontrak kerja secara sepihak. Dio, kamu yakin mau gugat cerai Mas Arga? Aku udah keluar dari rumah. Dan aku juga udah nutup akses supaya Mas Arga gak bisa nemuin aku dan anak-anak. Itu artinya, aku udah yakin sama keputusan yang akan aku ambil sana. Aku paham banget kalau kesalahannya Mas Arga tuh sangat fatal. Tapi pernikahan kalian itu udah terjalin selama 14 tahun loh. Terus masa kamu mau nyerah gitu aja sih? Hanya karena kesalahan Mas Arga selama 2 tahun terakhir? Maksud kamu Mas Arga sama Wilda selingkuh itu udah 2 tahun? Tahu dari mana, Sah? Atau jangan-jangan selama ini kamu udah tahu, tapi kamu sengaja nutupin dari aku? Sah, tolong jawab yang jujur. Aku pengen kamu cerita sama aku sejak kapan kamu udah tahu semua ini. Aku... Gini loh, Bill. Aku memang udah tahu kalau Wilda itu menjalin hubungan sama laki-laki beristri. Tapi itu juga karena dia yang curhat sama aku, oke? Dan aku nggak tahu kalau laki-laki itu tuh Mas Arga, jadi aku juga baru tahu. Sejak kapan kamu tahu semua itu?
juga untuk kasih donor darah sama Cira. Untuk ambil simpati hati anak-anak kamu. Baga, sayang mau pakai selai coklat kan pasti? Pakein ya. Tangan ibu kenapa? Jangan sampai Erika cerita soal luka goresannya. Bisa-bisa jadi benci Baga sama aku. Tangan ibu gak apa-apa kok sayang. Kemarin di kamar mandi, gak sengaja kegores sama keran. Bu, bohong kan? Enggak kok, ibu gak bohong. Kamu mau cobain selai strawberry gak? Jujur, Bagas. Bagas! Maksud Bagas apa bisa seperti itu? Bagas gak percaya sama ibu. Bagas dengar kan? Ibu bilang apa? Ibu gak apa-apa. Dan tangan ibu seperti itu karena kena keran air. Bagas bicara seperti itu karena Bagas mau nuduh ayah kan? Itu maksud Bagas kan? Lama-lama ngeluncak karena kayak gitu. Mas, aku mohon kamu tenang dulu dong, Mas. Bagas itu perlu waktu. Aku yakin dia nanti percaya juga sama kamu. Jadi kamu masih pilihin Bagas? Gimana aku mau berubah kalau kamu curigain aku terus? Mas, kamu salah paham, Mas. Mas Benny. Mas Benny, Mas tunggu, Mas. Apalagi? Apalagi, Erika? Mas, kamu mau pergi kemana sih? Mas, tolong kamu tenangin diri dulu. Kita bisa omongin ini baik-baik, Mas. Apa yang perlu diomongin? Udah gak ada lagi yang perlu diomongin, Erika. Memangnya aku penting buat kamu? Enggak kan? Aku gak pernah penting buat kehidupan kamu. Dan aku tahu, pasti kamu sengaja memperlihatkan goresan tangan kamu ke Bagas kan? Supaya Bagas benci sama aku. Mas, itu gak benar. Aku bahkan sengaja pakai baju dengan lengan panjang supaya Bagas gak lihat. Mas, aku tuh gak sengaja, aku gak nyadar kalau tadi tuh Bagas ngeliat gara-gara aku nyampe notinya dia. Alah, itu bisa-bisa kamu aja. Mas, tunggu, Mas. Apalagi, Erika? Seharusnya, apa yang kamu lakukan waktu kamu menjarahin aku itu udah bener. Kamu gak perlu cabut laporan kamu biar sekarang aku membusuk di penjara. Itu kan yang gak mau. Supaya Bagas bisa makin deket sama Dr. Rico dan kamu bisa makin bahagia sama Dr. Rico. Iya kan? Mas, kamu kenapa ngomong kayak gitu lagi sih? Aku udah bilang sama kamu, aku tuh gak ada hubungan apa-apa sama Dr. Rico, Mas. Erika, asalkan kamu tahu, dengan aku pulang ke sini, aku bisa memulai kebahagiaan kita dari awal. Tapi ternyata aku salah. Justru yang aku rasain, kamu sama Bagas justru menjauh dari aku, Erika. Padahal kamu tahu kan, di dunia ini, hal yang paling aku takutin adalah kehilangan kamu dan juga Bagas. Tapi gak apa-apa. Gak apa-apa kalau kamu gak sabar untuk menunggu aku, Erika. Kalau kamu gak sabar buat menunggu aku berubah. Tapi aku minta tolong sama kamu. Jangan halangin aku lagi, Erika. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi supaya kalian semua bahagia. Karena aku pantas untuk dipuji. Mas, tolong, Mas. Biarin aku pergi, Erika. Mas, biarin aku pergi. Dengerin aku. Erika, biarin aku pergi. Mas! Kamu dengerin aku dulu, Mas. Aku mohon kamu jangan pergi, Mas. Aku pastiin kamu gak akan kehilangan aku dan Bagas. Mas, aku
janji. Aku sama Bagas akan selalu ada di sisi kamu. Sayang. Makasih ya. Makasih karena kamu sudah memberikan aku kesempatan. Tapi aku mohon sama kamu. Tolong support aku untuk aku berubah. Aku ngerti. Aku akan terus support kamu.